Ini adalah TAF Highline Longs seri F70 ya. Kalau yang sebelumnya itu Rocky lebih pendek, ada yang lebih pendek lagi F70 GT atau GTS. Nah, kalau yang ini joknya ada 3 baris. Kita lihat dari yang depan dulu. Ya, ini sudah di retrip backlightingnya. Tahun 2002 ya. Pajak di atas 1 juta. Ini bagian interiornya. Laci. Sudah 4x4, jadi ada petunjuknya pada saat dinyalakan 4x4. Ini handle-nya, giginya udah sampai 5, operannya plus 1 mundur. Jadi di sana sama ada 2H, 4H, N dan 4L. Nah, kalau mau pakai yang medan lumpur berat, gunakan yang 4L. Netral nggak jalan. 4H untuk yang high speed, 2H itu untuk jalan normal. Biasanya ada di stiker pintu sebelah kanan. Kita lihat, sudah nggak ada. Nah, sekarang lihat bagian belakang. Ini jok baris kedua ya, cukup luas untuk kaki juga masih nyaman. Ini sudah ada tambahan untuk naruh minuman, meja kecil. Ya, Lex gini. Masih cukup luas, bisa untuk 3 orang dewasa. Ya, ini jok belakangnya sudah ada juga untuk yang hadap-hadapan, kapasitas 2 orang 2 orang mungkin ya. Jadi bisa tambah 4 orang, 3 orang di tengah, 2 orang di depan. Jadi ada 9 penumpang. Ini yang tipe long. Ada lagi yang lebih pendek, tipe Ranger ya. Nah, kalau ini Highline Long, setahun cukup muda, 2002. Nomor mesin untuk TAF Long ini ada di sana ya, di bagian dalam itu. Ya, kalau mau gesek, jadi masuk ke daerah ini. Untuk nomor rangkanya ada di roda depan bagian bawah sana ya, rangkanya itu. Kita nyalakan suaranya, masih oke semua, mulus. Sayangnya belum dijual sama yang punya.
AC dingin, manis. Belum double blower tapi. Sudah dipasang inverter untuk cas laptop, tapi bukan untuk masak nasi pakai rice cooker ya. Itu untuk saklar AC-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka, silakan subscribe dan like ya.